بسم الله. لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا يفنى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا من فتوح العارفين بك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، واعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار، آمين. Dan kata Syekh Haris Al-Mahasibi rahimahullah ta'ala, harakatul qalbi fi mutala'ati rabbihi ashrafu min harakatil jawarihi fi ibadati rabbihi. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala limpah kurnia dia, pemberian dia semata-mata masih melangsungkan kebolehan hidup kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, dibesarkan kita dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, diberikan kita ada perasaan, keinginan untuk sentiasa taat kepada dia. Alhamdulillah, diberi kita keinginan untuk mengenal dia. Alhamdulillah, diberi kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diberi kita kehalubaan untuk terus belajar memahami perkara yang berkaitan dalam bab akidah. Alhamdulillah, diberikan kita kehalubaan untuk mencapai tauhid. Alhamdulillah, diberi kita supaya sentiasa nak berzikir, ingat Allah Taala sentiasa. Alhamdulillah, diberi kita keupayaan boleh hadir pagi ni untuk solat solat subuh berjemaah, dan insyaAllah kita manfaatkan meneruskan bacaan daripada kitab Syarah Usul Tahqiq.
Kata Muhammad rahimahullah taala, harakatul qalbi fi mutala'ati rabbi asyrafu min harakatil jawarihi fi ibadati rabbi. Insyaallah kita nak sambung ni, masih beberapa penjelasan mengarang kita mengenai kepentingan untuk berzikir dengan hati yang hadir, dan kalau boleh sampai sedarah sedaging sebati sungguh. Apa yang zikir yang kita nak zikir itu dalam kehidupan kita tak berpisah langsung. Apa saja aktiviti kita buat dalam kehidupan, pasti tak lupa di hati kita kepada Tuhan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa kita faham ni, dan beberapa keifat yang telah kita jumpa diajar oleh nisbah disebut oleh pengarang ni dalam kitab ni, apa yang dapat kita kongsi bersama dengan apa saya pernah belajar, mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati sanubari kita untuk boleh berzikir kepada dia, diberikan kita cerah mata hati, cerah hati sanubari, cerah nur basirah untuk boleh musyahadah pada dia, menyaksi dia, sentiasa hadir, sentiasa hati menyaksikan siapa Allah Ta'ala, mentauhidkan dia, rasa jalal dan kamal Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terjemah dia, bermula segala gerak hati pada mengingatkan makna Tuhannya, gerak hati itu pula memahamkan akan makna Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya, adalah berkendak pula kepada Tuhan itu tiap-tiap segala barang yang lainnya, maka iaitu mengandung ia akan segala sifatnya yang wajib dan yang mustahil dan yang harus daripada merentah ta'aluk kudrat dan iradat kepada segala mungkinat dan ta'aluk samak dan basar kepada segala maujudat dan yang harus dan ta'aluk ilmu dan kalam kepada segala yang wajib dan mustahil dan yang harus, seperti kata Syekh Arif. Oh situ tak habis terjemah dia. Bermula segala gerak hati pada mengingatkan makna Tuhan. Gerak hati itu memahamkan akan makna Tuhan yang kaya. Ada takbih di mana? Saya ingat ke dia nak syarah tubuh belakang dia sebut khabar tu. Bermula segala gerak hati, asal bahasa Arab tu harakatul qalbi fi mutala'ati rabbi, pergerakan gerak hati pada boleh memandang Tuhan. Pandang Allah Ta'ala ni kalau bahasa dalam kitab bukan pandang mata tapi pandang basirah. Pandang basirah tu punya boleh nazar kita ke Allah Ta'ala. Maksudnya macam mana pelajaran kita yang lepas dengan melihat makhluk, apa hal yang ada pada makhluk, mendalilkan khalik makhluk. Kerana makhluk dan khalik berpisah tiada. Ada kita mendalilkan dia, ada kita ada Allah Ta'ala, bahkan ada kita harus, ada kita mungkin, wajib ada Allah Ta'ala. Itu istilah mutala'atu rabbi, pandang Allah Ta'ala. Satu bahasa-bahasa kitab ni, yang ni pengarang kita nak syarah nanti, maksud memandang ke Allah Ta'ala ni, macam mana kita belajar memandang dari sudut ketuhanan, pandang dari mana? Allah ditahajab pada satu makhluk ni, mesti berhajab pada dia, dan apa yang ada pada makhluk ni, tiada lain melainkan semua ta'aluk-ta'aluk sifat ketuhanan. Dialah, zat dia lah wujud dengan kita, zat dia dengan kudrat iradat yang sabit di zat dia menjadi yang kita, dengan ilmu dia inkisyaf ke kita, dengan dilalah yang ada pada kalam diturunkan Quran untuk kita panduan dengan daripada kalam dia, dengan samak dan basar dia inkisyaf semua hal makhluk pada zat Allah Ta'ala. Itu sekali lalu antara
maksud mutala'atu rabbi. Kita pula asal tak ada, Allah bagi ada. Kita baru ada, Allah bagi ada. Kita binasa, Allah binasakan kita. Kita ni semua sama je, makhluk tetap keadaan makhluk. Tak boleh nak tunaikan hajat makhluk. Allah je penunaikan hajat makhluk. Kita tak boleh berdiri sendiri. Semua makhluk berdiri dengan Allah Ta'ala. Kita ni banyak. Banyak-banyak kita pun semua ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kita lemah, Allah bagi kuasa. Kita tak ada kehendak, Allah yang bagi kehendak. Dia menggerakkan hati kita untuk buat apa saja. Kita tak ada, kita jahil, Allah yang ada ilmu. Kita mati, Allah yang bagi hidup. Kita buta, dia yang bagi lihat. Kita pekak, dia yang bagi dengar. Kita bisu, dia yang bagi boleh bercakap. Dan tidak apa yang dapat pada kita ni melainkan semua limpah kurnia anugerah dia kepada kita. Bukan disebabkan apa kita buat, Allah Ta'ala bagi. Bahkan kalau masuk syurga pun semua tu dengan limpah kurnia dan rahmat dia. Hatta kalau kata pada Nabi sekalipun, tiada lain melainkan semua limpah kurnia dan rahmat daripada dia. Untuk sekali lalu yang kita baca lah sekali lalu tadi tu, itu maksud mutala'atu rabbi. Jadi kena pandang setiap kali kita duk sedar ni, zikir apa dia, Allah dengan aku, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh berjalan bergerak main sini dengan kaki dia beri daya upaya kita. La haula wala quwata illa billah. Allah bagi aku boleh berjalan. Allah boleh bagi aku faham. Allah bagi rezeki aku. Semua tu kena belajar untuk boleh mutala'ah, boleh pandang, boleh terang nur basirah, memahamkan ketuhanan. Tu dia kata segala gerak hati pada mengingatkan makna Tuhan fi mutala'ati rabbi, yang hujung tu tak ada, asyrafu min harakatil jawarihi fi ibarati rabbi. Gerak hati, maksudnya hati kita boleh tahap nazar, boleh dilalah ke Allah Ta'ala, dia asyrafu, lebih mulia min harakatil jawarih, daripada pergerakan-pergerakan anggota fi ibadati rabbihi, pada ibadat Allah Ta'ala. Jadi faham tu antara kita latih hati boleh musyahadah ke Allah Ta'ala berbanding dengan duk memperbanyakkan gerak anggota untuk buat ibadat, ajar tafakur ke Allah Ta'ala adalah lebih besar, lebih mulia, lebih utama daripada membanyakkan ibadat sunat dengan gerakan anggota. Itu maksudnya. Jangan salah syarah pula. Buat apa? Syariat yang tu yang saya belok, bukan macam tu maksud dia. Syariat yang wajib kena buat, dah buat tu bagus dah. Bahkan saya ngaji tu sebut, yang sunat-sunat kita duk bisa buat tu teruskan. Tapi yang nak banyakkan sekarang ni, di atas kalau kita semak kat diri kita, tambah apa kita dah baca, dan kita boleh kenal pula kita ni banyak leka dan alpa. Yang banyak kita kena buat adalah macam mana nak hidupkan hati, nak gerakkan hati, nak bagi hati tu boleh berfungsi sedar ke ilahi. Dia kata kita buat aktiviti untuk menggerakkan hati untuk boleh mengingatkan Allah Ta'ala, sedarkan Allah Ta'ala, tauhidkan Allah Ta'ala. Tu bahasa dia. Dengan apa kita belajar, istighna, iftiqar, rasa fakir, 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 fakir ke Allah Ta'ala. Dengan tu kita tasbih Allah Ta'ala, tahlil Allah Ta'ala, kita takbir ke Allah Ta'ala, tanzih Allah Ta'ala pada sifat kurangan. Kitalah yang kita kena rasa kurang. Kita boleh nazar sampai macam ni, mutala'ah sampai macam ni, boleh musyahadah macam ni. Lagi mulia daripada duk buat ibadat sunat dengan menggerakkan anggota. Apa dia ni? Sembahyang tu lah, tapi hati lalai. Sembahyang sunat tapi hati lalai. Baik, duduk tafakur. Duduk tafakur. Aku ni mis, asal tak ada dia bagi ada aku, alhamdulillah. Duduk tafakur lagi bagus.
Jadi yang tu terjemah belakang tu tak ada. Yang ni baru dia nak urai. Gerak hati ni apa? Gerak hati ni. Gerak hati itu memahamkan akan makna Tuhan. Memahamkan makna ketuhanan tu. Tak mana, mana Tuhan ni. Yang Tuhan ni kaya daripada tiap-tiap segala yang lain. Allah dia tak ajar pada makhluk dia. Dia tak faham tak hajat tu apa dia. Apa yang ada pada kita ni tiada lain melainkan dengan limpah kurnia dia, anugerah dia, ihsan dia. Kalau guna bahasa Melayu kita harus sebut belah ihsan dia tu yang dia beri. Kalau nisbah apa sepatutnya yang wajib dia beri, eloknya, bukan elok, memang habis lah, mati lah makhluk atas muka bumi ni kebanyakannya. Siapa? Banyak yang tak balas jasa dia. Banyak tak kenang mudi dia. Banyak tak mentauhidkan dia pun, yang kufur pada begitu ramai. Tiada lain apa yang ada pada kita melainkan semua fadl dia. Oh, Arab lah tu kan. Semua limpah kurnia dia. Semua limpah kurnia dia. Semua anugerah dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kalau kita nak hidup atas semata-mata ibadat yang kita buat ni dengan Tuhan taklah bagi hidup, dia bagi rezeki. Itu tak pasal. Bukan pasal itu. Itu wajib berpegang. Dan wajib disuruh kita hidupkan hati ini dengan sentiasa merasai Allah ni dia kaya, dia tak ajak pada sesuatu, tu mana asal kaya. Dan dia tak kaya itu, dia sentiasa memberi anugerah dia kepada kita dengan tak ambil paedah, menjadikan makhluk dan menjadikan hukum hakam dia. Dan dia jadikan kita tu dengan apa yang ada sekarang ni apa? Dia ada lain, limpah kurnia dia semata-mata. Kena ada zikir dia mulut. Hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Apa ya sikit perkataan tu. Memang perkataan tu dalam Quran ada tu. Inilah limpah kurnia Allah Ta'ala kat aku. Allah yang beri. Alhamdulillah. Allah yang beri. Khasnya nak pandang, dia yang wujudkan kita. Alhamdulillah. Allah bagi wujud kita. Ada nikmat-nikmat yang khas dia bagi kat diri kita. Yang ni kita tak minta pun. Tapi dia sentiasa beri, beri. Bahkan kita tak perhati pun ni pemberian dia. Yang tu yang menyebabkan selalunya kita kufur dia tu. Na'udzubillah. Istilah kufur apa? Kafarah tu dengan mana? Terhijab. Kufur dia tu bukan mana bangkang dia. Tapi terdinding benda ni. Memang antara makna kufur ni, salah satu makna besar makna kufur ialah hijab. Tertutup. Jadi kufur ke Allah Ta'ala ni, antara makna kufur tu, terdinding kita dengan ni. Sikit kalau dalil Quran, mana faham kufur maknanya tu. Ada perkataan sebut, yu'jibul kufara nabatuhu, summa yahiju fatarahu musfarran, summa yakunu hutama. Kama sali ghaisin a'jabal kufara nabatuhu. Allah Ta'ala kata, bandingan, Allah Ta'ala jadikan kehidupan atas muka bumi ini kami kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatu. Kata dia seperti mana Allah Ta'ala jadikan hujan, turun hujan, macam-macam tumbuhan boleh hidup atas muka bumi ini. Macam itulah Allah Ta'ala buat makhluk ni. Bila diturunkan hujan, kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatu, yang mengagumkan kufar, oleh orang kufar, nabatuhu, apa yang tumbuh dengan sebab hujan. Nak tengok mana ni kapi-kapi yang saya sebut ni kufar. A'jabal kufar, masyur sebut tafsir kufar di situ tu orang kapi ke tak. A'jabal kufar wa nabatuhu, mengagumkan akan orang kufar, nabatu, oleh tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan sebab hujan tu. Siapa kufar tu? Kata dia murad dengan kufar tu fallah, petani. Petani, petani diistilahkan dalam ayat tu kufar. Maksud apa? Petani dipanggil kufar. Bukan. Pasal kalau katalah dia nak tanam jagung, macam mana dia tanam jagung? Tubuk, 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 tubuk. Lebur deh.
Ni apa? Apa tu? Itulah kufar. Ditutup. Tanam apa pun. Ada tak tanam tak tutup? Ada. Makan ibu burung. Yang itulah maksud kufar tu. Jadi antara mana kafara? Hijabah. Hijab. Satara. Jadi kita banyak kufur dengan Allah Ta'ala maksudnya apa? Kita banyak tertutup dengan Allah Ta'ala. Yang antara besar sekali yang banyak kita tertutup dengan Allah Ta'ala yang mana? Yang nikmat yang memang dia sentiasa duk beri. Yang kita tak minta pun tapi sentiasa dia anugerahi tak henti-henti. Macam mana arus elektrik dia mengalir menyalakan lampu. Tak putus-putus. Macam tu dia bagi kat kita. Ada tak putus-putus. Hidup tak putus-putus. Ada akal tak putus-putus. Ada terputus akal. Sat miring. Sat sewil ada. Sentiasa ada akal. Ada akal macam tu lah. Tapi tak ada akal kat. Apa? Tak ingat dia. Oh, tu tak ada akal tu. Tu yang istilah Quran sendiri. Tak ingat orang salah. Istilahnya qawmin layak kilun. Kau tak berakal. Kal an'am. Macam lembu. Kenapa macam lembu? Tak mana macam syabah macam lembu? Kal an'am. Macam lembu. Macam kambing. Macam unta. Macam mana yang macam lembu tu? Mahir makan. Saya anak bini. Saya tempat tinggal. Lembu mana ada fikir. La ilaha illallah. Mana ada? Allah cipta aku. Allah menjadikan aku. Kita pun tak ada macam tu. Hanya cik makan. Saya anak bini. Cari tempat tinggal. Cari makan pakai. Lembu. Maksudnya apa? La yaqilun. Kulubun la yaqiluna biha. Na'udzubillah. Jadi nak syarah apa tentang akai tu? Akai, kufur. Ini banyak kita kufur dengan Ta'ala ni apa? Apa diberi? Satu antara banyak yang diajar oleh tutup guru para ulama kita. Untuk istilah macam mana yang kata guna di bahasa sini menghidupkan hati, gerak hati itu memahamkan makna Tuhan itu tak mana, memahamkan anugerah Allah Ta'ala kita yang tak henti-henti. Nak tengok jauh mungkin payah, sama nak tengok makan, bukan makan 24 jam, itu nak tengok apa? Nyawa 24 jam. Nyawa ni terhenti ya, bernafas saat ya. Habis 3 saat, 4 saat, memang kata doktor-doktor pakar, 4 saat, out, mati. 3 saat, collapse, apa, otak kita ni. Hilang langsung memori. Kalau nak pulih balik tu pun makan, Masya Allah, tak silap, memang tak pulih lah. Hanya dalam beberapa saat, oksigen tak support pergi otak. Macam tu kan? Saya pun bukan kaji bapa doktor, dengar-dengar khabar gitu lah. Ni, tu ada riakai kita macam mana ni? Siapa yang bagi pam darah masuk sampai ke otak ni? Apa pun kita tak buat? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pergi ada otak kat situ. Oh, pergi ke bahasa itu lah. Bagi ada akal mengingatkan. Kata, ataupun faham, nazar, hadirkan di hati. Allah ni tak hajat pada sesuatu. Dia kaya pada sesuatu. Antara kaya dia. Dia sentiasa bagi limpah kurnia tak putus-putus kat kita. Bagi apa? Wujud kita. Ambil tertib dia. Wujud dan sifat ma'aninya. Apa dia? Dia bagi hayat kita. Dia bagi ilmu kita. Alat ilmu, otak. Alat hayat, ruh. Alat, dia bagi kehendak kita. Alat dia, hati. Ada perasaan, ada ingat, keinginan. Ada perasaan. Dia bagi kedekat kita. Dia bagi kaki tangan. Dia bagi otot. Dia bagi melihat kita. Dia bagi mata, alat. Dia bagi kita telinga. Dia bagi dengar kita dengan dia bagi telinga. Dia bagi kita bercakap dengan dia bagi mulut. Gigi, peti suara. Sentiasa dia bagi tu. Ada kehendak nak bercakap, bercakap. Kehendak ada, bercakap ada. Kedekat ada, berjalan ada. Semua ada. Pandang tu. Paling besar sekali. Untuk hadir di hati supaya gerak kerja hati itu dibuat
pandang apa dia bagi kita. Itu. Nak tengok apa? Nak tengok lain boleh, tapi kita belajar dah prinsip, kita belajar awal kitab dulu. Antara permohonan Taala dia kata apa? Wa fi anfusikum afala tubsir. Maksudnya pada diri kamu tu sendiri. Afala tubsir, kamu tak pandang ke, tak nazar ke ni? Tak ada kegerak hati, tak ada kemusyahadah, tak ada kemutalaah kepada apa anugerah Allah Taala kita. Itulah. Mudah-mudahan mudah kepada kita untuk boleh zikir dan fikir tu. Fikir, ingat dia. Fikir, zikir. Tak apa, zikir, fikir. Mesti dua aktiviti tu. Tujuannya nak apa? Hidupkan hati. Hidup hati. Nampak? Kita dah tak apa, tak banyak boleh buat aktiviti. Maksudnya apa? Kena PKP. Nama PKPD. Semalam apa? 2,000 lebih. Ya? Tengok 3 hari, 4 hari akan datang pula. 5,000 pula. Tengok. Saya teka je itu 2,000 lebih. Saya bukanlah wali boleh nampak apa ke depan. Bubuh je ke. Gamble je kan. Bubuh je. Oh, 2,000 lebih lah. Tak pernah terfikir 2,000 lebih. Untuk nak saya sebut 5,000. Tambah 3-4 hari esok memang 5,000. Ni hari Rabu. Khamis, Jumaat. Ha, Sabtu 5,000. Ya je. Tu tanda-tanda PKP nak sambung lagi tu. Apa cerita ni? Macam mana lagi situ lah. Macam mana boleh pergi masuk COVID ni? Gerak hati limpah ilahi. Tak terfikir. Angka banyak, tak terfikir. Ya, tak terfikir tu lah kot tadi kan. Saya sikit pun tu jadi banyak. Kalau nak fikir benda keliling macam-macam, tapi fikir hati kita dulu. Wa fi anfusikum tu, pada diri kamu tu kata orang salah. Lebih utama. Bahkan sebelum ayat wa fi anfusikum tu orang salah kata wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, bukan kan? Innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun wa fis sama. Yang tu dulu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Dia dekat-dekat itu tapi dulu kemudian dulu tak lupa. Tapi nak kata antara orang Taala suruh kita nazar tu, tengok kadi kita. Ayat seperti saya baca saat ni tu, innahu lahaqqun, orang Ta'ala ni memang benar dia, sabit, sungguh benar dia, sabit dia. Patutnya celik mata kita, sedar je, ada akal kita, la ilaha illallah dulu. Allah yang ada kan aku. Innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun, seumpama kebolehan kamu duduk bercakap tu. Maksudnya apa? Bila kita boleh bercakap, kenapa? Tentulah ada yang boleh memberi kita bercakap. Bukan kita yang berdiri sendiri untuk boleh kita bercakap. Itu bercakap. Macam tu juga. Sedarnya kita ada. Kena faham lah. Mana boleh kita ada sendiri. Mestilah ada yang mengadakan kita. Baru kita ada. Ha. Jadi nak ajar prinsip yang sebut gerak hati ni tentang mana? Tentang disuruh kita fahamkan, hadirkan makna ketuhanan tu. Tentang mana? Allah mujid. Dia wujud. Dialah yang mujid, sabit pada dia, ijad, ikdam, mengada, meniada tu. Atau ada syarah sini. Pandang ketuhanan tu, ya Allah Ta'ala ni maha kaya daripada tiap-tiap yang lainnya.
dan pula adalah berkehendak kepada Allah Ta'ala ni tiap-tiap segala barang yang lainnya. Jadi di atas faham makhluk semua berkehendak, nak faham apa ni, nak bawa apa ni, rasakan fakir kita ke dia, rasakan berkehendak kita kepada dia. Maklumat ada dah. Allah tak ajak satu makhluk sentiasa semua berhajat ke Allah Ta'ala. Maklumat dah ada, tapi hati tak ada lagi. Hati tak ada, tak ada hati lagi kat dia. Jadi macam mana nak ada hati? Bagi rasa, aku ni fakir ya Allah. Aku fakir, fakir. Bukanlah pula bubuh nama, aku ni al-fakir. Bubuh nama al-fakir tapi tak rasa fakir. Jadilah juga, tahulah juga nak bubuh nama al-fakir tu. Tapi nak kata antumul fuqara'u ila Allah tu, hadir kan rasa, kalau engkau tak hidup aku ya Allah, tak hidup aku, kau tak bagi daya, tak bagi kuah kat aku, la quwata illa bik, kau tak bagi aku boleh melihat, ada mata saja, aku tak boleh melihat, mata ni pun kau bagi jadi, nak boleh melihat pun, semua datang padamu, ya ilahi. Ha, dengan rasa fakirnya tu, ha, baru istilahnya gerak hati, tu gerak hati, itu gerak hati, itu gerak hati. Kita rasakan keberhajatan diri. Bahasa lain, rasakan kita berhajat, Allah lah qadil hajat kita. Dialah yang duk memberi dan menunaikan, sentiasa menyalurkan apakah our needs, apa keperluan kita setiap detik dan saat tu. Dan kita akan, dan pula kita hadirkan dan pandang hati tu yang menunaikan semua ni, Allah. Dia mesti hadir tu. Kenapa kena hadir tu? Kalau tak hadir tu, dia akan terganggu dengan sabab yang lalu mai kat kita. Ni pasal apa cerah? Lampu. Macam mana boleh cerah ni? Matahari. Macam mana boleh nampak ni? Spek. Ni sejuk ni, tak sejuk pun. Pakai jubah. Ni tiga lapis ni. Siapa sihat ni? Ubat tak tinggal. Contohlah kan. Ni pasal apa boleh nyawa? Duduk lenggung. Udara segar. Contoh. Keliling berapa sawit? Oh. Banyak pokok. Pokok hijau. Jadi banyak oksigen. Satu kita segar je. Habis. Tak boleh musyadah. Memang tak boleh. Bahkan tak fikir apa pun. Bodoh, puyuh, ini yang kata kita tak gerak hati, tak gerak hati. Tapi sagi, tengok bangun semayang. Jadilah semayang lah juga kan. Main duha. Tapi nak sebut antara nazar ni, kita gerakkan hati dengan cara memandang ni. Rasakan fakir ke orang ta'ala. Allah ni tak hajat apa pun dia bagi semua ni. Supaya kita mengiktiraf dia, mengenal dia kan. Dan bawa fikiran juga apa yang kita tengok. Hadza khalqullah, hadza khalqullah. Ni makhluk Allah, ni makhluk Allah. Antara makhluk Allah ni apa? Aku ni makhluk Allah. Ha. Tu besar tu, amalan tu. Satu kadang-kadang ada orang tanya. Tanya apa? Apa amalan saya boleh buat? Apa amalan saya boleh buat? Apa amalan saya buat? Tu amalan lah tu. Yang saya sebut ni, amalan lah ni. Saya pun bukan banyak amalan. Nak kata nak boleh apa? Witir 11 rakaat, tidak ni. Saya tidak lagi. Saya belum tahap tu ni. Yang dua ada pun 3 lah. 3 tu kena jagalah. Bodoh macam mana pun, lembab macam mana pun, lambat macam mana pun, 3 tu mesti pergi selesai. Saya nak cerita apa? Saya bukan ada amalan banyak-banyak. Zikir, selawat pun bukan rajin. Tapi atas seorang guru, dia jual apa? Ajar fikir. Duduk fikir. Fikir ni. Yang fardu memang tak boleh tiga. Fardu mengaji, fardu mengajar, fardu nafkah, fardu solat, fardu puasa. Yang fardu mana boleh tinggal. Tapi antara yang kita nak buat, bukan banyakkan gerak anggota dengan ibadat sunat. Kalau memang hati boleh hadir,
dalam gerakan-gerakan ibadat sunat tu, solat khasnya, macam mana? Oh, bagus sangatlah. Tapi masalah kita apa? Sebab bayang sunat banyak, tapi hati tak hidup. Hati tak hidup. Semayang tu bukan sedar. Semayang tu pun poyo. Macam itulah bahasa dia. Saya tak sebut orang lain ni. Saya lah. Lagi banyak semayang, lagi poyo. Lagi poyo. Apa dia? Bukan-bukan. Steam. Tak jadi, try lah. Katalah. Mula, kalau semayang dua rekaat, gagal lagi. Cuba try buat lapan lah. Try lah. Ya. Oh, tahu. Nah, saya try lah. Satu saya sebut. Try lah. WT ni, saya punya loba kalau kena tengah baca kitab ke apa, kena dengar apa syarahan guru ke apa, sunyi semangat, aku WT ni sebelas lah. Memang ada azam itu. Buat takat lima, belum lima, baru empat kan, ujung satu tu duduk ujung kan. Satu tu duduk ujung. Kalau pun satu tu tiga lah. Try lah buat, nak buat sebelah. Dua, empat, habis lah, puyuk lah. Enam, tak mahu lah. Lembek lah. Orang kata apa? Tak boleh lah. Lumpuh lah. Serik lah. Enam. Sepuluh. Tuan-tuan tak apalah wali-wali. Tak apa. Seronok, seronok. Tuan-tuan apa nak buat? Tiga tak boleh tinggal. Kena buat juga. Kena ajar juga nafsu. Supaya jangan malas tu. Ajar nafsu satu lagi. Apa dia? Fikir. Bersama fikir tu sikit. La ilaha illallah. Ini saya sebut umumnya, tutup guru ajar. Nak belajar khusus, macam mana saya belajar khusus, itu ada benda saya tak boleh ajar tu. Tapi yang ni belajar umum. Saya dulu pun saya belajar antara guru ajar umum, ni saya tu sebut ni belajar umum lah ni nama dia. Maksudnya umum dia belajar zikir dan fikir. Tak pun terbalik, fikir lepas tu zikir. Fikir ni Allah hidup aku, alhamdulillah. Allah nyawa aku, alhamdulillah. Tak ada lagi kencing manis, darah tinggi apa, alhamdulillah. Tak maintenance pun kesihatan. Makan hai sedap-sedap. Tak pernah satu hari tak makan daging. Ulama kita dulu kalau Imam Ghazali dia suruh makan daging seminggu sekali ya. Kita melantak hari-hari daging. Tak ayam daging. Sekali kena kambing. Betul? Ikan. Kena tiga kali. Ayam ada, daging ada, ikan ada. Fishball lagi, fish cake lagi. Bagi. Meatball lagi. Top. Macam-macam hai kita ni. Nak cerita apa ni? Cerita makan tu. Cerita makan tu. Macam mana boleh cerita makan? Serik. Tak jaga kesihatan pun. Balut semua tapi sihat. Ada orang duk yang ni pantang, ni pantang, ni pantang. Kecil manis, darah tinggi, ni. Awak balut ni tak ada apa pun. Tu rasa saya tu saya cerita dah. Cek darah ni. Ni cocok. Icaya, darah ustaz ni. Darah saya cair. Saya pun tak tahu. Bukan saya buat darah saya bagi cair. Cair. Tak payah makan apa tu? Ubat bagi cair darah. Tak payah. Itu tak payah makan apa? Serbuk kayu manis untuk mencairkan darah tu. Memang serbuk kayu manis cair darah. Saya tak minum pun. Beli air tu tapi nak minum takut. Tak pergi cair melampau. Cek betul? Pula. Itu sampai doktor kata, ustaz makanlah sedap sikit. Terkejut dia dengar. Pasal minum makan tu sedap-sedap sikit lah tu. Saya nak ajar apa ni? Saya nak ajar fikir tu. Kena, ya Allah, aku makan sedap dah. Dia orang suruh aku makan sedap lagi. Sedap macam mana tu lah. Ya Allah, la ilaha illallah. Engkau bagi sihat aku. Aku tak jaga pun kesihatan aku, tapi aku sihat. Tak jaga kesihatan dari sudut makan tu lah, kawal-kawal tu. Tapi kalau saya beli, memang saya pastikan ni produk Muslim ni. Yang tu saya jaga. Tak beli barang-barang car ni. Rumah saya pun macam tu.
Memang kena jaga tu. Baik beras pun berkira. Padahal beras bukan dia olah, dia proses. Dia packing je kan. Tapi kalau dah tak ada, kalau beras tu gagah lagi. Tapi kalau yang dia proses-proses bihun ke apa ke. Kalau kita beli memang takkan belilah yang tu. Tapi kalau orang jamu ni, makan je lah. Itulah. Tak ada lah pula tanya makan ni kari apa? Ada gapa. Oh, sorry lah, saya tak makan ada gapa. Saya tak usik kan. Ni beli fishball nama apa? Nur fishball. Bukan. Apa? Nurain tak? Apa? Cap cendawan. Saya tak makan. Sorry lah, saya tak makan. Saya tak lah macam tu. Ni jamu biskut apa ni? Korang jamu makan lah. Tapi kalau ni boleh elak-elak. Kalau biskut ni siapa? Oh, Ahmad biskut. Ah, tu saya makan. Bukan makan biasa pula. Saya makan bersungguh. Supaya nak dapat. Tengok, kalau tengok dalam paket tu tak buka lagi. Hua Tai. Ah, sorry lah. Aku tak usik lah tu. Usik lah. Kalau tengok brand tak nampak tu. Dia jamu makan biar. Ah. Saya nak cerita apa? Yang tu saja. Yang tu pun saya jaga. Siapa? Hati kita terbentuk daripada makanan ni. Yang memang kadang boleh rasa pun macam apa. Awaklah aku payah nak fikir, nak zikir ni payah. Awaklah payah nak bangkit tidur ni. Dia mesti ada samjirang. Mesti ada samjirang. Bahkan saya dengan Ji Pondok dulu ada geng-geng yang memang jaga bab ni. Makan roti pun boleh perasan. Roti, pergi kenuri pun dah lah. Pergi kenuri, ngaji malas, ngapa yang tak ingat. Dia fikir, apa benda aku buat ni? Abang. Tak ada pun keliling, tak ada benda haram pun. Masa dulu mana ada handset apa ni? Oh, beli roti malam. Roti apa? Oh, roti sunshine. Wah. Tak boleh makan. Benak perut apa ya? Nak zikir apa ya? Oh. Memang ada kawan-kawan saya sensitif semua tu. Ha. Saya tumpang dia orangnya. Pasal saya ada benda tak sensitif tu. Wah, ada kawan-kawan macam ni. Ish, kata Ana tak boleh makan lah roti ni. Makan ni tak boleh zikir tu. Ada ni, Ana tak boleh makan. Makan ni tak boleh ngapai. Kenapa? Tak ingat. Tak ingat. Ha, kita tumpang je hari cakap tu. Uish, yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh. Tak mau aku. Ha, kita kadang serupa je. Tapi kita nak tengok sensitif dia orang tu. Pasal kadang-kadang ada orang yang lebih cermat pada kita lagi. Nak cerita apa ni? Semua yang ada kat kita ni semua limpah kurnia Allah Ta'ala belaka. Itu tak limpah kurnia berbentuk nikmat. Kadang-kadang dalam bentuk bencana pula dia bagi. Tapi sebenarnya nikmat kalau kita boleh pandang ni semua kahar dia. Aku nak sihat ya Allah, tapi sakit. Aku redha dengan ketentuanmu. Yang penting kau bagilah aku faham ni semua ketentuan kau. Ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. Aku nak handsome tapi jadi hodoh. Siapa nak hodoh? Contoh, siapa nak hodoh? Tengok tumbuh sini, jawat bintik sini, bintik sini. Macam mana? Tumbuh sini, bengkak ni, bengkak ni. Siapa nak jadi hodoh? Tak nak kita. Tapi jadi macam. La ilaha illallah. Baru kita nak guna hadis kita berjumpa lah tu. Allah Ta'ala tak pandang zahir kita, dia pandang hati kita. Hidupkan hati. Bukan nak cantikkan muka. Bila cantikkan muka, kadang seluruh cermin. Seluruh cermin, tak gamak tengok muka aku huduh. Seluruh hati. Memang Allah Ta'ala bukan tengok muka kita pun. Wah, padan dengan muka aku. Baru aku tahu. Rupanya nilaian tu bukan tang muka. Bagi hati tu bersinar dan bercahaya. Jadi asal yang sebut antara makna tu, makna iftikar tu, berkehendak semua makhluk ni kepada Allah Ta'ala, maka iaitu mengandung akan segala sifatnya. Jadi faham Allah Ta'ala ni tak hajat pada satu makhluk, semua berhajat pada dia. Dengan kita hadirkan makna macam tu, akan hadirkan pula apa dia, segala sifat yang wajib, dan akan ternafi sifat yang mustahil, dan yang sabit akan sifat yang harus pada Allah Ta'ala.
Antaranya kata dia pada memerintahkan taluk kudrat daya radat kepada segala mungkinan. Bila faham Allah ni, dia tak ajak pada satu, antaranya apa? Ni dia jadikan aku, dia kan ajakkan aku. Dia kan perlu aku, untuk ni dia buat aku. Limpah kurnia dia, semata-mata dia, ihsan dia, belak ihsan dia, bagi jadi aku. Alhamdulillah. Ingat Allah, itu kaifiat dia jahat. Saya tolong urai. Itu kan dia kaedah untuk hidupkan hati dia. Lagi? Dan ta'aluk sama dan basar kepada segala mawujudat. Dan ilah Allah, Allah tak ajak satu. Aku pula sentiasa berhajat pada dia. Antara dia tak ajak satu macam mana? Dia sentiasa pandang aku. Dia sentiasa lihat aku. Inkishaf basar dan sama dia. Dan inkishaf ilmu dia kepada aku. Satu antara pepatah-patah ulama kita suruh sebut. Apa dia? Allahu ma'i. Allahu syahidi. Allahu nazirun ilayah. Allah sentiasa bersama aku. Bersama kita dengan apa? Dengan inkishaf ilmu dia. Dia bersama dengan kita sentiasa dengan inkishaf sama dia. Dia bersama dengan kita inkishaf basar dia. Allahumma'i Allah syahidun alayya. Dia sentiasa musyahadah ke aku. Wa nazirun ilayya. Dia sentiasa duk pandang melihat aku. Itu antara perkataan-perkataan disebut oleh ulama untuk hadirkan hati yang faham Allah ni wani. Bila ghani tentu dia samak basar keram. Dan dia bagi aku bercakap. Tu ta'aluk samak dan basar. Ta'aluk mawujudat. Dan yang harus. Begitu juga lah apa-apa yang harus. Begitu juga ta'aluk ilmu dan kalam. Allah Ta'ala inkishaf dia. Apa yang ada pada aku. Dan juga apa yang berlaku. Inkishaf dia. Nyata jelas sesuatu apa yang dia akan datang. Aku. Tak tahu apa. Sa'gi nak buat apa pun aku tak tahu. Aku jahil. Aku jahil. Ni boleh ada ilmu. Aku tak tahu benda akan datang. Tak apa. Tapi aku tahu siapa yang bagi datang. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Alim. Ya Alim. Ya Khabir. Ya Khabir. Ya Khabir. Aku jahil. Aku jahil. Ya Alim. Ya Alim. Ya Khabir. Itu kaedah-kaedah ulama kita. Tutu'u kita. Jadi ta'aluk ilmu dan kalam pada segala yang wajib dan mustahil dan yang harus. Siap. Dan kata Syekh Al-Arif, suturul kainati fa innaha minal minal malakil a'la ilaika tanah minal mulkil a'la ilaika rasailu suturul kainat adalah rasailu min malakil a'la. Contoh masa dia ya rasa suturul kainati fa innaha minal mulkil a'la ilaika rasailu. Artinya fikirkan olehmu pada segala kejadian yang ada ini, adakah ia boleh jadi sendirinya atau tiada. Jadi antara dia nak ajar ni, nak ajar macam mana nak gerakkan hati tu. Jadi antara fikir gerak hati dia apa? Semua ni takkan ada dengan sendiri. Memang keputusan ada dah disebut sini. Boleh ke jadi sendiri? Memanglah tak boleh. Ha, fikir tu. Aku pun takkan ada sendiri. Allah bagi hidup aku. Ha, tu hidup dalam hati. Itu istilah kerja hati lah tu. Tu istilah tafakur lah tu. Maka bahawasanya segala yang ada ini, dia adalah pesuruh daripada Tuhannya. Ya. Fa'inaha minal minal mulkil a'la, yang maha tinggi kepadamu. Dan kata segala, ringkas je dia terjemah tu, dan kata segala ahli sufi radhiyallahu ta'ala anhu. Kata ni kata ahli sufi. Datang apa orang ta'ala bagi faham ke dia, dengan apa dia duduk fikir tafakur ke orang ta'ala, pandang diri dia, saranan tu semua ambil pada Quran untuk
Macam mana lihat makhluk boleh mendalilkan pencipta makhluk? Ha, dia kata apa? Tafakkar, baca masdar. Tafakkuru sa'atin, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfi sanatin. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfi sanatin. Ada seingat saya perkataan lain disebut tafakkuru sa'ah. Khairun min ibadati sanah. Duk mulut apa itu? Tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sa'ah. Saya ingat ni tafakkuru sa'ah khairun min ibadati alfi sanah. Oh. Lagi jauh. Artinya berfikirlah olehmu satu ketika itu, kita tafakur walaupun satu ketika, sedetik je, sekejap aja. Kita fikir sedetik je, dengan tu hati kita hidup. Boleh hadir hati kau orang salah, Allah jadi aku, Allah bagi rezeki hari ini, Allah bagi aku melihat, Allah bagi menyawa. Sedetik je, kata dia. Seketika je, sa'ah. Sa'ah bukan mana sejam, seketika je. Sa'ah dengan mana seketika. Terlebih baik daripada berbuat ibadat 1,000 tahun. Ibadat mana ni? Ibadat yang dia kata gerak anggota. 1,000 tahun, tafakur sa'ah. Tafakur tu lagi baik daripada gerak anggota ibadat setahun. Ni 1,000 tahun. Ni 1,000 tahun di mana ni? Gerak anggota 1,000 tahun yang hati tak hidup. Mesti kena tanggungnya tu. Mesti kena tanggungnya tu. Kalau tak, nanti kalau ibadat 1,000 tahun hati hidup, oh memang itu bagus sekali lah. Ni fikir sekejap aja. Tu ibadat 1,000 tahun hati hidup, memang bagus lah tu. Ni nak kata yang tak bagus ni mana? Ibadat 1,000 tahun lalai. Lalai, tak hadir hati langsung. Ni duduk sekejap tafakur. Bagus tafakur tu. Jadi perkataan tu nak menunjukkan besarnya kelebihan tafakur membanding dengan hanya ibadat jawarih, ibadat dengan menggerakkan anggota. Ibadat menggerakkan anggota apa? Contoh mudah dia, solat tapi hati tak ada. Saya sebut contoh sembahyang witir apa tu. Saya ngaji pun banyak guru besar gitu. Yang mana kena buat, buat. Jangan sampai tinggal ibadat sunat langsung ni ada. Ibadat ni fardu memang tak boleh tinggal. Ibadat sunat jangan tinggal langsung, kena ajar buat juga. Antaranya ibadat sunat yang paling afdal yang tak buat dalam keadaan berjemaah, apa dia? Witir. Antara pesan dia, witir jangan tinggal. Kalau kita boleh buat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, witir lagi besar daripada qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Sunat subuh, witir lagi besar daripada sunat subuh. Tambah sunat maghrib, qabliyah, sunat isyak, qabliyah. Baik. Sunat ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak lagi besar daripada qabliyah maghrib, daripada qabliyah isyak. Itu nak, kalau nak sebut tertib fiqh sikit lah. Tapi dalam banyak-banyak sepanjang rawatib ni, paling besar sekali witir. Witir jangan tinggal. Itu nasihat dia. Ajar buat. Satu. Jangan tinggal langsung. Pasal apa? Pasal nak tafakur. Eh, tak kena. Tak kena. Yang mana besar fadilat, jangan tinggal. Tapi jangan, tak usahlah, tak perlulah lagi untuk witir sampai sebelah rekat. Tak payahlah. Tiga, sekurang-kurang afdal. Satu, memang boleh buat. Tapi tak afdal, ambil tiga. Lepas tu, kalau nak buat banyak pun, baik duduk, tafakur. Dengar cara tu. Tentu guru kita ajar betul, best. Best. Saya mengaji antara guru sebut macam tu. Tak ajar tafakur. Kalau duk buat sebelas, tu kata, tak boleh buat sebelas. Kalau macam ni pula, sembahyang sunat pun tak kuat, macam mana? Ha, baik kau duduk, tafakur. Jangan duduk tak buat apa. Duduk tak buat apa, duduk tak buat apa, tak dapat apa. Rugi lah tu, buang masa je. Umur jalan. Umur jalan. Tafakur. Itu yang dia nak kata, tafakur walaupun sejenak, lebih baik daripada ibadat 1,000 tahun. MasyaAllah. Saya sebutlah tadi, 1,000 tahun, 1,000 tahun tu dengan hati tak hadir. Yakni
Fikir oleh kamu barang yang faham akan maknanya, yang difikirkan itu daripada sahnya dan batalnya dan haramnya, fardunya dan sunatnya, makruhnya dan mubahnya, syaratnya dan rukunnya, wajibnya dan mustahilnya dan harusnya, istighna'nya dan iftiqarnya. Semuanya itu difikirkan belaka akan kesudahannya itu pada akhirnya, betapa kejadian amalnya itu, benarkah, salahkah, sahkah, batalkah, diterimakah, tiada adakah berdosa, diterimakah, diterimakah tiada, tiadakah, diterimakah, tiadakah, itu berdosakah, berpahalakah, disuruhkah, ditegahkankah, atau berbetulankah dengan kata Allah Ta'ala dan kata Rasulullah SAW. Tok Din minta tolong syarah untuk kita. Terima kasihlah banyak-banyak. Saya boleh syarah tu ya. Yang ni pun ada dalam kepala saya. Oh, saya mengaji dekat tu lah. Tok, ini yang bila mengaji asas tu guru ada, baca macam ni. Ada ulama dah explore awal lah pada kita. Lagi, atau tiadakah alam ini? Bolehkah? Tiadakah alam ni? Bolehkah jadi sendirinya? Atau tiadakah ia? Maka fikirkan olehmu belaka sekaliannya yang tersebut itu. Fikir semua ni. Terlebih baik ia daripada berbuat ibadat 1,000 tahun. Daripada orang yang tiada mengetahui ia akan segala yang tersebut itu. Jadi duduk-duduk fikir ni, aku ni makan ni benda halal ke, ada syubah. Aku makan ni produk Mesri ke, produk Cina. Aku ni di kehidup matlamat aku ni, kau makan nak jaga. Aku ni, fikir. Takkan hari-hari aku ni kira makan minum. Cukup waktu azan semayang. Lepas tu main game. Tu tengok radio, tengok video contoh. Untuk tengok Astro, untuk beli handset. Takkan ni zaman terlemak hidup aku. Tak, fikir tu. Fikir tu lebih baik daripada ibadat setahun. Semayang aku ni sah kah? Kena semayang ni lalai kah? Ada pahala kah? Terima tak terima? Fikir tu, bukan sabar tu. Faham tu juga antara makna fikir dengan apa huraian tu. Maksudnya kalau nak buat rumusan, antara makna tafakkaru tu, ihasibu, muhasabahlah kamu. Yang ni pun saya ngaji, memang ada guru ajar itu. Antara benda besar dalam hidup kita apa? Muhasabah. Jadi antara makna tafakkaru tu, fikir apa yang ada di kita, bahasa lainnya muhasabah. Khas tafakkaru tu memikirkan istighna Allah Ta'ala, yang kita ni fakir Allah Ta'ala, dan apa kita buat untuk menunjukkan fakir kita. Satu, betul apa? Muhasabah dia. Yang kita buat ni elok tak elok, jadi tak jadi, sah tak sah. Makan duk makan benda muslim ke, kapio ke, makan lebih ke, banyak ke, sikit ke, duk kira nafsu ke, sedap tak sedap ke, selesa ke, memada apa yang ada ke, fikir tu. Demikianlah kata dia pada mengatakan lafaz kalimah la ilaha illallah itu, yang tiada mengetahui akan maknanya. Duk zikir 1,000 tahun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 1,000 tahun tak pernah fikir makna ni. Duk sekejap, la ilaha illallah, Allah tak ajak satu makhluk, semua berhajat pada dia. Antara makhluk tu aku berhajat ke dia. Apa berhajat aku ke dia? Dia bagi rezeki aku. Nampaklah jauh dulu. Dah. Tengok ni dulu. Dia bagi ada aku. Tengok tu. Hak tu memangnya rezeki. Nanti dia jadi macam ni. Dengar, dulu saya fikir kak, tapi tak dapat seorang guru betul, sewil sikit. Apa dia? Rezeki. Duit tak banyak mana pun. Sikit je. Makan pun kadang tak cukup. Terpedor-pedor nak makan. Tak mahu ya. Dia pergi kondang tu. Aku duk minta doa bagi senang, bagi senang, tak senang mana pun. Pai. Ya. Ada yang iblis bagi kondang tu. Aku saya sebut pai tu.
Tambah pula aku doa lama dah, kahwin-kahwin dapat anak. Contohlah ini orang kahwin dia. Yang tu saya tak ada lah fikir tu. Zaman saya duduk fikir tu, masa tu duduk mengaji, duit tak apa ada. Ya aku minta senang ya Allah. Tak senang mana pun. Apa iya tu? Itu bukan dapat faham ketuhanan. Saya silap out terus. Kalau ini kahwin, aku doa lama lah dapat anak, dapat anak. Ni 10 tahun tak dapat anak lagi pun. Macam-macam ikhtialah, duit pun beribu-ribu habis lah. Berubat sana sini, urut tak urut, berubat ni, ni. Baik urut ni, buat pemeriksaan doktor, masuk ni lah. Ni lah, ni lah, ni lah. Berpuluh-puluh ribu tak dapat-dapat anak lagi. Mampu lah tu. Tak kena Tuhan. Tak boleh kena, nak kena je lah. Macam mana aku boleh ada? Dia bagi ada aku. Alhamdulillah. Ha, siap, jalan. Tauhid. Tafakur punya tu. Jadi, tafakur buang sabar. Tafakur buang sabar. Padankan makan nasi 100 biji, zikir 100 pun tak ada. Tafakur tu, tafakur tu. Minum air 3-4 liter. Contoh kan. 3-4 botol, macam mana? Quran tak ada pun 3-4 juz tu. Puh, pergi pasal itu. Tak ada 4 juz tu, 3-4 muka pun tak ada. Selawat Nabi berapa kali? Nak kira urat mi kat 100 urat mi makan. Udang kat 20-30 ekor. Contohlah kan. Nah, muhasabah itu. Jadi tafakur supaya macam mana nak jadi fakir. Itu muhasabah apa yang kita buat ni. Rukun, syarat, khusyuk, tak khusyuk, makanan, minuman. Apa kita punya tanggungjawab. Aku ni dah tunai tanggungjawab dengan jiran ke? Ada yang tak mengaji, ada tak ni? Oh ya Allah. Kalau memang fikir itu siapa buat, Masya Allah. Memang lebih baik daripada ibadat anggota dia yang tak ada fikir ni 1000 tahun. Jadi demikianlah dia fikir. Jadi pada mengatakan lafaz kalimah La ilaha illallah yang dia tiada mengetahui maknanya, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia hanya hadir itu ya. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Memang tak faham. Tiada Tuhan melainkan Allah, La ilaha illallah, dia hanya faham tu, terjemah. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Memang tak hidup hati. Memang tak hidup hati. Tu tak jaya, try, buat tak? Iya. Pengalaman kita akan sedar. Memang zikir Allah bukan hidup hati. Tambah pula doa tahlil, doa. Buat kedua kita tahlil. Kan khatib khalifah tu akan bersuruh zikir. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau lama sikit kita celik mata tengok lauk. Sampai dah lauk. La ilaha illallah. Bila nak berhenti ni lapar ni sedap bau ni. La ilaha saja saya melawak gitu lah kan. Saya ngaji pun memang ada Tok Guru ajar gitu. Dia ajar macam mana ni ngaji supaya tak stres je. Memang benda ni kita faham lah. Tapi sambil itu dia melawak. Kata apa? Dia zikir. Buat tahlil pula. Mula tak ada wang hidang lagi. Ada wang hidang siap pun ada kan. Lagi ada yang tengah-tengah zikir tu, dia hidang kan. Pengalaman saya pernah memang ada experience macam tu pun. Hidang, 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 hidang. Dan bilang lauk tu. Sana 4 mata, 4 mata, ni 3 je, tak apa. Silah sebab duduk. Kalau aku duduk sana tadi kan, lauk besar, sana banyak pula. Sana ada pulut durian, sini tak ada pulut durian. La ilaha illallah. Oh, ulu lagi, ada terpikai. Oh, sini ada terpikai ada. Okay. La ilaha illallah. Sambil zikir tu boleh bilang tu. Berapa mata, berapa lauk, mana ada tak ada. Berhenti je zikir tu, doa-doa habis. Tahu mah, tak cukup satu lagi. Ni tak bagilah stres. Bagilah stres sikit. Nampak, nakalnya kita. Saya kaji dulu, itulah gelak-gelak juga dalam gelak tu, dia siku itu sedap tu. Inilah hal kita tadi. Saya pergi India pun cuma ada perut, saya tak faham perut. Ada sana, syekh-syekh sana, ni tu. Kalau dia bagi kuliah tu, gelak je. Tak tahu sakit berambu yang mata.
menangis. Dalam dia gelak-gelak tu, dia siku. Puh. Menangis. Mula tu tengok dia gelak. Tengok, gelak tak kuat tapi tahan tu. Sampai gegar badan tu. Dia buat lawak. Oh, sagi. Oh. Jarang tengok tempat lain tu. Gelak tu untuk adalah dia bagi gelak. Tapi sagi dia siku tu. Pau dia bagi patah balik belakang. Allah. Bukan seorang. Semua menangis. Allah. Jadi duk zikir, duk tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia suruh fikir tu bukan tiada Tuhan melainkan Allah tu. Fikir tu, apa sifat uluhiyah yang kita ni fakir, ya Allah Ta'ala kau ni. Hadir tu. Dan muhasabah pula. Kita buat ni, sebut betul tak betul. Yang tu pun muhasabah kak. Dan zikir kak. Sebut tak betul. Laju. Ha? Kalau yang tu tak laju, kalau laju lagi. Ada tak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha pula. Ya ada dengar saya buat. Macam-macam version dengar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia ada bunyi ngor tak? Ada bunyi hamzah tak? La ilaha. Orang la je dia bunyi lam alih hamzah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kadang-kadang bunyi i ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha bunyi hak i pula. Iya. Dia berhati ya. Macam zikir. Macam-macam ada. Muhasabah. Satu kelak arwah batih tu. Dia tak ada zikir kuat-kuat je tu. Dia tiun dia. Semalam masa saya tunjuk lah kan. La ilaha. Kalau pergi tahlil mana pun. Itulah dia tiun. Habis selawat apa semua-semua. Lagi. Afdol zikrir. Fa'alam annahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu contoh lafaz. Nak cerita muhasabah lafaz tu. Saya kadang tak ada. Kadang lebih kenyut. Kenyut dah lebih. Itu harakatun jawareh. Itu kita pergerakan anggota tu. Yang kita nak bagi hidup ni apa? Hati. Macam mana hati tu? Tafakur muhasabah. Tafakur muhasabah. Diajar dah pun, alhamdulillah. Dan makna Allah dan makna Tuhan dan makna Allah dan makna tiada Tuhan apa maknanya dan makna tiada Tuhan. Tiada Tuhan ni apa maknanya? Apa maknanya Tuhan dan apa maknanya Tuhan yang dikatakan tiada itu? Dan apa yang wajib dan apa yang mustahil dan apa yang harus. Diajar kita tutup muhasabah, tafakur lagi. Apa yang harus pada Tuhan? Tuhan ni duk tak arah ke? Tuhan ada muka ke? Tuhan ada mata ke? Subhanallah, subhanallah. Kalau memang ada dah belajar, anda tambah pula terfikir subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah usihkan kita fikiran-fikiran mengapa-mengapa tu. Maksud masyarakat kita lah ni, oh tengok. Saya pada ada satu grup tu tengok. Tengok Allah. Duk kelahi bak tu. Bak akidah ni. Duk post lagi. Bukti-bukti kata memang Allah duk tak arah. Gambar-gambar tokoh-tokoh lah. Pada dia tokoh lah. Tokoh pun. Kalau akidah sivil, tokoh apa. Tu tak care. Bukan tokoh. Tak care. Tak faham surah tak care sama apa. Bukan tokoh lah. Walaupun hebat dari sudut politik, dari sudut ni nama apa? Pergerakan
pergerakan Islami, bunyi pengurusi presiden, pertubuhan sekalipun. Tapi akidah sewil lah. Sepak lah parit. Kalian pakai. Okay. Akidah kita, kayu ukur kita, tak akidah. Akidah betul. Okey. Ini dia punya kriteria pertama untuk kita tak terima, tak terima dia. Kalau hebat macam mana pun, kalau katalah, siapa nama yang hebat lah, macam tu. Abraham Lincoln. Hebat. Mungkin satu sudut hebat lah. Akidah macam mana? Tak payah sebut lah Abraham Lincoln. Tak payah sebut lah. Kalau saya, tak payah sebut lah. Sebut Nabi Muhammad lagi bagus. Siapa sebut Abraham Lincoln? Siapa lagi? Nama-nama pemimpin. Mahatma Gandhi. Oh. Kebang tegak dengar. Eh, ada orang. Oh, Gandhi macam ni. Gandhi macam ni. Gandhi macam ni. Baik aku sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang sebut? Nama pemimpin lah yang teror-teror siapa? John F. Kennedy. John F. Kennedy. Donald Trump. Bill Gates. Lah, pejadah lah. Habis sebut nama-nama orang tu buat apa lah. Akidah pun out. Tok Wan out. Akidah. Manun. Ajarlah saya sebut-sebut itu kan. Apa? Buat apa sebut nama orang macam tu? Sebut nama ahli sukan apa? Lee Chong Wei. Lagi aku tak pakai. Nama-nama perempuan tu, nama lelaki, nama perempuan apa? Queen Elizabeth. Allah muntah hijau dia. Apa? Tak sebut apa? Sebut mesti di atas yang memenuhi piawaian syarak. Akidah dia dulu. Nak sebut nama, kalau dia kata tokoh-tokoh ulama Islam, pastikan akidah. Akidah Islam. Kerana nampak memang Islam, kita nak bubuh dia tak Islam ni kacau pula kan. Tambah ada gelaran-gelaran pula Syekhul Islam apa. Tapi tengok ulama dia kata, mereka lagi kenal, kita tak apa nak kenal. Dia dah kata memang dia ni bagus. Siap doa lagi rahimahullahu ta'ala. Memang dia ni bagus, digelar Syekhul Islam apa-apa Islam. Tapi kata dia, peratus ajaran akidah dia, 70% adalah menyalahi daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Silent dia. Nama dia tak sebut. Tak apa? Tentu kita dah sebut wahabi-wahabi ni. Mungkin satu sudut ada bagus dia. Tapi, bila akidah dia problem macam mana? Lebih baik tak sebut dia. Bahaya. Itu juga mufti ke apa ke? Menteri ke apa? Macam mana? Walaupun mungkin jasa dia dari satu sudut, okey. Tapi, bila kita sebut ke tokoh ni, orang akan bukan tengok apa dia yang sepatutnya kena tengok. Dia akan ambil semua. Baik sebut tokoh yang memang kena ambil semua. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu tak ada pula di julang-julang. Sikit sana. Yeah. Dan apa mulanya Allah Ta'ala dikatakan Tuhan? Nak menyembahkan Allah Ta'ala ni kata Tuhan. Mula-mula nak kata Tuhan ni apa? Oh tu, tafakur. Maka sah ia dikatakan Tuhan. Dengan tu sah untuk panggil Tuhan. Apa dia? Yang kita ni bukan Tuhan. Apa yang menyebabkan kita bukan Tuhan? Oh. Besar tu sebenarnya. Yang tu yang kita kenal. Allah, Allah jadi aku. Hidup hati Allah bagi kita wujud pun. Oh, best lah. Nikmat ni. Allah. Dan apa perbezaan ilah itu dengan Allah? Apa itu? Ilah ni apa? Allah apa? Ada benda yang saya ajar lah kan? Biar-biar. Muhasabah. Mana am khas. Masuk di nama di isim. Tapi isim ni murad dia waspi. Allah. Nama khas. Tapi murad dia dengan zat. Nak duduk bau ni. Mesti ada tempat bau. Contohlah. Contoh tak bau. Cuma saya duduk bau sesuatu ni. Ini apa ada benda gangguan bau ni? Contohlah kan, mesti ada datang bau. Oh, tak bau boleh kedai. Ada tempat bau. Ni tak kedai aku ni. Ada Tuhan yang menjadikan. Pelak aku ni. Contoh. Tu muhasabah tu sebenarnya. Tu muhasabah. Dan apa kerananya? Entah pun nak. Contoh ni. Ni apa? Bau busuk kan? Bau busuk kan? Oh, busuk kau bau. Engkau tak busuk. Oh. Itu pun. Kita pernah guru kena ayat macam tu keluar lagi power. Biasa kena dulu.
Dia kata, eh, busuk lah. Oh, busuk ya. Sendiri tak rasa busuk. Busuk kita ni sebenarnya. Itu yang kadang-kadang kita duduk dengan guru-guru macam tu, kena ayat macam tu, oh, tersentak kita. Oh. Kita duduk komplain orang, cerita kat guru kita, dia ni, dia ni, dia ni. Salah engkau tak nampak. Dia bagi ayat macam tu, ya, salah engkau tak nampak. Oh. Dari tadi. Perbezaan ilah itu dengan Allah, dan apakah kerananya Tuhan itu dan Allah itu pun Tuhan juga, dan apa kerananya, kerananya nya ilah itu Tuhan dan Allah itu pun Tuhan juga. Allah pun Tuhan juga, ilah pun Tuhan juga. Apa beza dua tu? Kerana mengata lafaz kalimah la ilaha illallah itu mudah, katanya. Ha, mudah. Mudah ni kepada segala kanak-kanak. Oh, dan orang gila. Allah kena kita ni. Maksud apa? Orang kanak-kanak ni. Kanak-kanak tak ada akal. Orang gila tak ada akal. Orang kafir pun, itu pun mengata la ilaha illallah juga. Mudah. Tambah zaman kapi duk ngimpin bila raya dulu. Si ayat Quran ni baca. Nama lain ni, nama ni tak terkenal lah. Tapi dulu dia selalu sebut. Dia kata apa? Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Jangan khawatir tuan-tuan. Allah Ta'ala akan balas kejahatan mereka. Ini saya dengar perkataan Tok Guru sebut. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Power. Ayat Quran macam tu dia boleh sebut. Tambah la ilaha illallah ni duk dengar azan keliling. Tu dia kata orang kafir boleh sebut, orang gila boleh sebut, kanak-kanak boleh sebut. Apa beza kanak-kanak tu dengan kita? Saya ngaji antara tok guru aja tak kita apa. Tok kita pergi masjid, ada budak semayang, kita pun semayang. Dia suruh kita muhasabah tu sudah. Okay. Budak semayang, kita semayang. Kadang kita kagum dengan budak tu. Siapa? Budak ni semayang. Kecil-kecil dah semayang. Aku dah tua pun semayang. Itu satu hal. Tapi tu satu hal. Tafakur dia macam ni. Nak tafakur betul. Budak ni semayang, aku semayang. Kalau dia semayang, dia tak kenal siapa yang dia sujud. Aku pun tak kenal juga siapa kau sujud. Sama je label aku semayang dengan dia. Tambah dia semayang, cukup semua. Tomat linah apa semua cukup. Aku semayang kelang kabut. Dah lah dengan sakit lutut. Oh. Saya pasal ada guru ajak itu. Tengok budak semayang. Takkan aku semayang budak-budak kot. Sama budak tu nak tengok kita semayang. Takkan kita pun macam budak-budak juga terperasan orang nak tengok kita semayang. Tak rasa pun Allah sekarang syahidi alayya. Itu tempat-tempat tu. Jadi orang gila pun boleh sebut, orang kafir boleh sebut, kadang-kadang boleh sebut. Tetapi, akan tetapi, tiada mereka itu mengetahui maknanya. Dengar dia lho. Makna orang kata terjemah. Terjemah, budak-budak pun tahu. Tiada Tuhan selain Allah. Ha, ada. Ashadu an la ilaha illallah. Penyanyi pun boleh menyanyi. Orang kafir pun nyanyi lagu Rehan boleh je. Mengucap. Terjemah lagi pula tu. Macam? Dah cukup dah? Belum. Itu masuk zikir la ilaha illallah. Dah ni. Tiada mereka itu mengetahui maknanya. Apa maksud tak tahu makna? Seperti mana kata firman Allah Ta'ala dalam Quran. Wala'in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna allahu. Artinya, jikalau ada engkau tanya ya Muhammad akan sekalian mereka itu, siapalah menjadikan langit dan bumi ini, nescaya mengata mereka itu Allah. Akan tetapi tiada mereka itu tahu akan mana Allah ni. Ya Allah ni
Yang kata dia mustaghni an kulli ma siwahu wa mutakhiran ilai kullu ma adahu, yang tiada mengetahui mereka ini akan segala sifat yang wajib dan yang mustahil dan yang harus bagi Allah Ta'ala. Itu Wahabi pun sebut la ilaha illallah. Syiah pun sebut la ilaha illallah juga. Pluralisme pun sebut la ilaha illallah juga. Orang jahil pun sebut la ilaha illallah juga. Jadi apa beza kita sebut la ilaha illallah? Ha, bagi ambil itu. Tafakur itu. Muhasabah itu. Manakala tiada ia mengetahui akan demikian itu, nescaya tiadalah ia mengetahui akan makna Allah Ta'ala. Itu Tuhan. Dia tak tahu. Yang menyebabkan kata Allah ni Tuhan tu apa dia? Kanak-kanak tak tahu, orang gila tak tahu, orang kafir tak tahu. Kita tengok kita pun tak tahu. Orang serupa macam orang gila. Serupa macam kanak-kanak, tak balik lagi. Saya pun ngaji, kena ayat tak balik pun biasa juga. Tak mana ayat tak balik, kan? Kalau budak-budak 7 tahun, bagi dia kahwin. Bagi dia kahwin 7 tahun. Agak-agak berapa minit dia akan sembang dengan bini dia? Kenapa? Kenapa? Pandai lah. Pakcik tu lah pandai. 7 tahun bagi kahwin. Main goli bukan lastik. Udah lah. Itu lah budak 7 tahun. Kalau bagi budak 20 tahun kahwin, jam. Setengah jam. Hai, saya silap malam pun kalau boleh tak usah siang lah. Sampai dia bersyair macam ni. Ya lailu tul. Woi malam, panjang lagi. Tak puas sembang ni. Macam mana? Kita zikir berapa minit? Tengah jam. Lama tu. Ui, Pakcik Dola champion lah. Tengah jam je. 3 minit. Habis. Tak jadi zikir lah. Macam mana? Tak balik lagi. Kena. Kena. Saya tu. 3 minit. Tak balik lagi. Zikir tu macam mana? Patutnya kalau zikir malam. Kiam mulai tu macam mana? Ui, cepat sangat siang. Allah, tak ada nak puas. Zikir. Bangun pula. Selalu bangun pukul 3 pagi. Dia bangun pukul 2 pula. Zikir-zikir. Uish, tak ada nak siang. Tak ada nak puas. Dah subuh. Bangun pukul 12 pula. Ada macam tu? Belum mengira kita kan. Mudah nak tak bagi kita kan. Amin ya Rabbah. Saya mengaji dah. Biasa kena tampar lah semua tu. Tapi itulah. Tak boleh-boleh lagi. Tolonglah doa untuk saya. Tuan-tuan tak apa. Wali-wali dah. Saya Allah dengar tu cerita boleh nak dapat tu pasal mengaji tu guru cerita dah kita tengok dia orang boleh kan? Boleh masya-Allah. Saya tengok arwah Fatih sudah dia kalau zuhur lepas main zuhur dia tak ganjar selalu zuhur dia akan naik ke rumah dia sembahyang buat dia sembahyang tasbih dulu main tasbih ku 2:30, 2:40 tu baru turun makan nasi. Dia lepas zuhur dia ngajar aku 3. Oh, you makan nasi. Makan nasi. Naik, ada zikir dia lagi. Habis zikir dia, baru dia turun ngajar kami. Zikir dia tak main atas tasbih macam ni. Dia tarik tu. Dalam beg tu. Masih-masih lah kan. Yang ni pun boleh je kan. Nak zikir banyak-banyak. Tapi, nak ajar supaya tak habis aku pusing ni. Tak berhenti. Yang ni boleh je. 100, 200. Ni tasbih boleh jadi tasbih 1 juta. Masa ada anak dia 1,000 sini. Tak ada 1,000-1,000 lah. 100 pun tapi tak ganjak pun ni. Ni tak tarik pun. Tak pernah pakai pun ni. Ni tak pernah pakai pun. Yang ni pun tak pernah pakai. Tak pernah pakai ni. Ni pun tak pernah pakai. 200, 300, 700, 800. Tak nak pakai ni. Tak tahu nak pakai pun. Pusingnya. Ni pun. Biar. Tak balik lagi lah ni. Tak balik lagi. Kalau tak balik pun satu lagi ayat lagi apa dia?
apa dah? Dah menopause. Dah habis balik lah. Okay. Sampai dah nyanyuk. Allah, ni lah ayat kena kat kita ni. Habis balik ni. Tak balik lagi. Jadi tak tahu mana Allah tiada mengetahui akan segala sifat wajib mustahil harus. Manakala tiada mengetahui akan demikian itu, nasyai tiadalah mengetahui akan makna Allah itu Tuhan. Maka tiadalah manfaat katanya mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah itu. Tak ada manfaat sebut yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau lintangkan mana tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tu pun tak manfaat, tambah tak ada. Terjemah apa pun tak ada. Itulah Tuhan. Tiada Tuhan melainkan Allah itulah Tuhan. Kerana tiada diketahuinya akan makna tu. Makna tu. Dia kata, makna apa? Makna yang kita dah belajar tu lah. Makna ketuhanan tu. Hadir kan. Kita kata, wujud pun badan lah. Allah wujud. Apa tak ada makna pun. Itulah seorang ngaji. Aku dengar elok-elok. Ada wujud apa? Allah wajib wujud. Aku tak ada asal. Dia wujud. Allah. Baru nak boleh jatuh hati. Tak jatuh hati lagi. Zikir lagi. Fikir lagi. Zikir lagi. Fikir lagi. Seperti firman Allah Ta'ala. Lima takulu nama la taf'alun. Artinya, kerana apa kamu katakan barang yang tiada kamu kata, kamu ketahui. Apa yang kau cakap, apa yang kau tak tahu ni? Ya Tuhan. Lima takulu nama la taf'alun. Apa kamu sebut barang yang kamu tak ketahui. Cuma Tuhan tak syarah tu, tapi atas murad dia nak sebut sini. Dia kata, apa yang kamu dah buat tu, kamu tak faham pun kamu dah sebut apa. Lima takulu nama la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka sangat Allah Taala. Kamu nak sebut apa yang kamu tak faham. An taqulu ma la taf'alun. Kamu nak sebut tapi kamu tak amal apa pun yang kamu sebut. Maksudnya sebut tapi hati tak hadir. Apa maksud dia nak kata kat sini? Sebut tapi hati tak hadir. Kalau kau ini bolehnya. I love you, Ling. Abang, ayang tak mau. Ayang. Tapi Allah tak rasa apa-apa pun. Tu. Allah. Tadi saya sebut tu, saya pula jadi hak tu nanti. Lima takulu dan malah taf'alu. Mudah-mudahan lah, dalam majlis yang ada kita ni, dapat kesedaran macam ni, dapat lalu kitab macam ni. Mudah-mudahan dibagi kita boleh mencapai hari matlamat zikir tu, hakikat zikir tu, boleh fikir tu, itu maksud matlamat zikir tu, boleh dapat rasa ketuhanan tu, akan insyaAllah lazat zikir. Dan apa ibadat kita tu buat perakan anggota tu, hati boleh hadir insyaAllah. Sekali juga nak sebut, saya ingat je pasal guru sentiasa ulang perkataan ni, dia sebut selalu, dia kata apa, kita nak khusyuk solat, hati boleh hadir, dia adalah natijah daripada kita hati hadir, khusyuk hati, hadir hati di luar solat. Luar solat kita boleh banyak zikir, boleh ingat Allah Ta'ala, insyaAllah dalam solat pun boleh banyak ingat Allah Ta'ala. Di luar ni duduk lalai, dia akan menjadi macam ni, duduk solat, apa yang lalai di luar solat, lalai itulah yang akan bawa dalam solat. Jadi apa kaedah supaya jangan lalai dalam solat? Luar solat jangan lalai. Luar solat kena hadir hati ke Allah Ta'ala. InsyaAllah dalam solat hadir hati. Apa kaedah dia? Apa yang ada di luar solat yang kita ingat Allah Ta'ala, itulah yang akan kita bawa nanti di dalam solat. Jadi nak jaga solat supaya khusyuk, kena jaga di luar solat juga mesti khusyuk. Apa benda khusyuk? Hati itu kena jaga, jangan lalai pada Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala, tauhidkan dia, zikir, ingati makna dia, tafakur makna ketuhanan tu supaya boleh rasa fakir dia, insyaAllah. Adapun dikata Tuhan itu kaya, dia nak balik pada pembahasan istiqna iftikar. Ada soalan?
terjemah daripada Sutur Kainatu. Maka bahawasanya segala yang ada pesuruh daripada Tuhan yang maha tinggi. Mana pesuruh di sini? Terjemah daripada Sutur Kainatu. Maka bahawasanya segala yang ada ni, semua makhluk ni, kainat ni, pesuruh daripada Tuhannya. Itu pun saya baca sekali lalu tadi tak? Kalau baca pesuruh, asalnya dia Rosail tu. Pesurat. Pesuruh, pesurat. Pasal saya baca begitu je ni, saya malas nak syarah tu. Saya sebut tu. Saya tak baca. Bagus tanya tu. Pasal pasal bahasa dia punya terjemah tu, saya malas nak kisah tu, saya baca gitu tadi. Dah tanya tu, saya sebut inilah. Segala yang ada ni, pesuruh daripada Tuhan. Dia Rosail, risalah, surat. Pesuruh tu, utusan. Semua makhluk ni, utusan ni benda Allah Ta'ala. Boleh faham? Pokok ni, utusan ni benda Allah Ta'ala nak bagi tahu, aku ni makhluk Allah. Yang pokok kita tak rasa pokok tu adalah utusan Allah Taala nak bagi tahu dia makhluk Allah. Boleh. Kalau bahasa Arab tu suturul kainat ni fa innaha minal mulkil ala, maksudnya dia berkerajaan yang tinggi. Ilaika, kepada kamu suturul kainat ni adalah rasailu, adalah surat, risalah. Dia adalah perutusan. Dia macam surat sampai ke sana. Tengok binatang. Binatang pun kata, aku ni makhluk Allah ni. Allah yang jadikan aku. Memang kalau kataan para ulama kita, antaranya dia kata apa? Semua makhluk ni, bila kita tengok, kalau ada orang yang faham tauhid, kata dia, seolah-olah mereka ni sedang berkata, aku makhluk Allah, aku makhluk Allah, aku makhluk Allah, Allah jadikan aku, Allah jadikan aku, Allah jadikan aku, Allah jadikan aku. Semua makhluk ni seolah-olah berkata-kata. Dia sedang berkata-kata kat kita, segala sifat kau tanah, Allah yang jadikan aku warna hijau, Allah yang jadikan aku perbatang, Allah yang aku jadikan aku gajah, Allah yang jadikan aku lembu, Allah yang jadikan aku kambing, Allah yang jadikan aku makan pokok, Allah yang jadikan aku ulat, Allah yang jadikan aku lalat, Allah yang jadikan aku burung, Allah yang jadikan aku kayu, Allah yang jadikan aku batu. Seolah-olah macam tu. Tapi kita tak faham. Yang tu kata dia adalah risalah daripada Allah Taala. Tu dalam tu bahasa-bahasanya tu. Itu maksud. Jadi baca pesuruh mana utusan. Kalau baca pesurat rasail, mana surat. Dia juga lah. Sah belaka. Sekali lalu itu lain. Apa arti inkisaf? Hijab. Inkisaf. Jelas nyata. Tu ada kelas tak hadir tu. Kalau tanya macam tu tu. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana minur hidayatika kama nawwartal arda minur syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati min qurbin wa salim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على دم علوماتك ومدار كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على دم علوماتك ومدار كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.